Oke, sekarang kita ada satu lagi contoh untuk stoichiometry, yaitu chemical equation berikut. Eh. Lead ataupun pelambam, nitrate eh. Campur dengan sodium iodide. Dan hasilnya, produknya adalah lead iodide dan sodium nitrate. Eh? Okay. Alright. So, ini adalah chemical equation yang menunjukkan bahawa satu molekul lead nitrate eh, bertindak balas dengan dua molekul sodium iodide untuk menghasilkan satu molekul lead iodide dan dua molekul sodium nitrate. Eh. Alright. Dan equation ini telah pun diseimbangkan dan jadi kita tak perlu seimbangkan lagi lah. Dan yang paling penting adalah sekarang kita nak tahu berapakah kuantiti kuantiti molekul ini, kuantiti substance ini, lead nitrate ni, dan berapakah kuantiti sodium iodide diperlukan untuk menghasilkan produk yang berikut. Eh? Okey. Dan kita tahu bahawa satu mol lead nitrate ni memerlukan 2 mol sodium iodide. Eh? Sodium iodide untuk menghasilkan produk ini ya, okey. Dan ini menunjukkan nisbah 1:2 mol eh? Dan kita tahu bahawa 1 mol adalah bersamaan dengan 6.022 kali 10 kena 23 atom atau molekul, okey, molekul. Okey. Jadi bermaksud bahawa kalau kita bercakap dari segi dalam bentuk kuantiti, dalam bentuk gram, dalam bentuk yang kita boleh lihat dengan mata kasar, maka kita kena tukar formula ini, molekul ini dalam bentuk gram, eh? Dalam bentuk gram. Dan kita tahu bahawa 1 mol lead nitrate ini memerlukan 2 mol sodium iodide untuk bertindak balas menghasilkan produk, okey. Dan kita tahu bahawa untuk mengukur mass molekul ini, kita terpaksa mencari ya. Kita terpaksa mencari molecular mass untuk molekul ini ya, dan kemudian baru kita tahu berapakah berat ataupun kuantiti bahan ini ya. Dan untuk menentukan apakah molecular mass untuk molekul ini, kita kena kira satu-satu ya. Okey, kita tengok pelambam ataupun lead ada satu atom, iaitu satu kali kita tengok sini 207. Okey. Manakala nitrate eh, ada dua eh. Ada dua molekul nitrate ni eh. Saya ambil sekali, saya sekalikan nitrate ni sebab ini adalah satu entiti yang boleh wujud sendiri dan bergabung dengan lead eh. So dua, sebab dua molekul sini, dua molekul. So kita bubuh dua kali. Saya telah mengukur apakah molecular mass untuk nitrate eh, yang terdiri daripada satu atom nitrogen dan tiga atom oksigen, iaitu satu molekul nitrate ni mempunyai molecular mass banyak 52 ya, 52 EMU, unit dia EMU, ini pun EMU juga ya. EMU. Jadi kalau kita tengok sini, lead ni molekul ini mempunyai molecular weight, molecular mass banyak 207 dicampurkan dengan nitrate ni, 2 kali 52 akan menjadi 2 kali 52 akan menjadi 104 eh, AMU eh, yang bersamaan dengan, kita ukur dia akan jadi 311 AMU eh. So ini adalah berat satu molekul lead nitrate eh. Tapi kalau satu mol
1 mol lead nitrate ni, okey, akan bersamaan dengan ini kita tukarkan untuk menjadi dalam bentuk gram. 311 gram. Okey. Okay, sekarang kita tahu bahawa 1 mol lead nitrate ni bersamaan dengan 311 gram. Dan dia akan bertindak balas dengan 2 mol sodium iodide. 2 mol sodium iodide. Jadi, dia bertindak balas dengan 2 mol sodium iodide. Okey. Dan berapakah molecular mass untuk sodium iodide ni? Kita tengok. 2 kali. Kita tahu sodium, dia punya atomic mass dia adalah 23. 23. Iodide. Iodine 127. 127. Itu bersamaan dengan 2. Kita kali dengan. Ini akan menjadi 150. 150. Jadi jumlahnya akan menjadi 300. 300 atomic mass unit. Okey. Jadi berat 2 molekul sodium iodide ni adalah 300 atomic mass unit. Tetapi 2 mol sodium iodide ni akan bersamaan dengan 300 miligram. Okey. 1 mol bersamaan dengan 150 lah. Dan sekarang kita perlukan 2 mol sodium iodide untuk tindak balas dengan 1 mol lead nitrate. Sebab itu kita ambil 300 miligram. 311 gram lead nitrate akan bertindak balas dengan 300 miligram sodium iodide ataupun 2 mol sodium iodide. Okey. So ini adalah contoh yang kita boleh lakukan di mana kita dapat mengetahui berapakah kuantiti lead nitrate ni yang akan bertindak balas dengan sodium iodide dan berapa kuantiti sodium iodide diperlukan supaya kedua-dua substance ini dapat bertindak balas dan menghasilkan produk. Okey. Itu adalah apa yang kita katakan stoichiometry. Okey. Right. Okey, katakan soalan menghendaki kita untuk mengira berapakah kuantiti dalam gram sodium iodide yang diperlukan untuk bertindak balas dengan 10 gram lead nitrate. Okey, bagaimana? Okey, ada dua cara untuk kita selesaikan masalah ini. Saya cuma tunjuk satu kaedah ya. Yang pertama, okey, kita tahu bahawa 311 gram lead nitrate ni sebenarnya adalah 1 mol lah, 1 mol lead nitrate, okey. Right? Dan kita tahu bahawa 150 sebenarnya 150 gram sodium iodide ni pula adalah bersamaan dengan 1 mol lah, 1 mol sodium iodide. Okey, tetapi kita tahu bahawa 1 mol lead nitrate ni dia bertindak balas dengan 2 mol sodium iodide, sebab tu dia di 300 gram. Okey, sekarang kita cuma apa yang perlu kita lakukan, kita nak tahu berapa banyakkah sodium iodide yang diperlukan untuk bertindak balas dengan 10 gram lead nitrate. Jadi kita kena tahu 10 gram lead nitrate ni, okey, lead nitrate ni berapa mol dia bersamaan, itu bersamaan dengan 10 dibahagikan dengan 311, iaitu bersamaan dengan
10 dibahagikan dengan 311 akan bersamaan iaitu 0.032 ya. 0.032 mol. Lead nitrate. Okey. Alright. So jadi kita tahu bahawa seperti yang kita belajarkan tadi bahawa 1 mol lead nitrate ni dia akan tidak balas dengan 2 mol sodium iodide. So kalau 0.0 ni ini ya. Ini ya. 0.032 mol lead nitrate ni dia tentu sekali akan bertindak balas dengan 0.032 kali 2 mol sodium iodide ya, iaitu bersamaan dengan 0.064 mol sodium iodide. Okey, so 0.064 mol sodium iodide ni bersamaan berapa gram? Kita tukar ya. So itu dengan cara kita cuba kalikan 0.064 dikalikan dengan 1 mol sodium iodide itu bersamaan dengan 150 tadi ya, 150 gram tadi ya. Itu bersamaan dengan 0.064 dikalikan dengan 150 bersamaan dengan 9.6 9.6 gram. So ini adalah kuantiti sodium iodide yang diperlukan untuk bertindak balas dengan 10 gram lead nitrate tadi. Okey. Alright, inilah jawapannya. Jawapannya adalah 9.6 gram. Ini sekian dahulu. Jumpa lagi di video klip yang akan datang. Sekian.